Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini kita lagi-lagi membuat tes umpan dengan menggunakan Essen Daily Mancing ini ya teman-teman ya. Ini sepasang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman ya. Ini yang hijau dan yang merah ini mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, ini adalah umpan standar kita, yaitu dengan menggunakan 2 sendok gula pasir. Lalu kita akan menggunakan 3 sendok tepung kanji. Nah, ini adalah umpan standar kita yang kita gunakan setiap kali mancing. Nah, setelah itu kita akan menambahkan Essen Daily Mancing ini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan pasta strawberry sebanyak 1 sendok makan. Nah, bagi teman-teman yang baru saja lihat video ini, mohon bantuannya untuk subscribe ya teman-teman, biar saya selalu semangat membuat video-video umpan mancing seperti ini dan langsung dites tentunya. Nah, karena ini musim hujan dan kita ingin umpan kita menarik ya, dimakan oleh patin dan babon-babon patin, kita menggunakan 1 tutup yang Essen hijau ini sebagai penguat rasa, lalu kita menggunakan Essen yang merah ini 1,5 tutup botol. Nah, yang ini fungsinya untuk pelezat ya, supaya menarik. Nah, ini saya jual di TikTok Shop saya Daily Mancing dan toko Shopee saya Daily Mancing 5555 dengan harga Rp45.000 saja. Nah, ini airnya kita tambahkan 150cc ya teman-teman, atau kira-kira sekitar 1 cangkir ini. Setelah tercampur rata seperti ini, kita kocok-kocok ya teman-teman. Pastikan gula pasir yang ada di dalam adonan sudah larut. Nah, ini sudah larut seperti ini, kita ikat dengan karet, lalu kita akan siap-siap untuk merebusnya. Bagi teman-teman, simak video tesnya juga ya. Nah, ini air yang sudah mendidih kita masukkan dengan cara digoyang-goyang seperti ini ya teman-teman, agar tidak terjadi penggumpalan. Kalau sudah menggumpal keras ya, kita biarkan seperti ini aja, lalu sambil sembari dibolak-balik. Kalau sudah terapung seperti ini, artinya adonan kita sudah masak ya teman-teman. Kita tinggal dinginkan saja dengan menggunakan air, dan kita biarkan sekitar 15-30 menit. Siap dibawa ke kolam. Mudah-mudahan berhasil, selamat mencoba dan selamat berbelanja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini umpan yang kita buat. Ini pelet yang kita gunakan, pelet 78-1-4 atau 313 versi terdalam. Ini kita buat cemilan seperti ini. Kita untuk 1 jam pertama mungkin menggunakan 3 cenil ya, 3 cenilan gini dalam 1 mata kail. Ini dia seperti ini. Untuk setengah jam pertama biasanya untuk bom dulu di tengah-tengah, jadi sekitar 3. Nanti kalau sudah setengah jam ke atas, baru kita menggunakan 2 kencenilan. Ini mata kail yang saya gunakan nomor 8, benangnya 0,37. Ini cara memasangnya seperti ini. Nih, kita bikin 3. Oke, ini lempar pertama kita, semoga berhasil. Sampai main pakai gua sendiri.
mati moroni. Jadinya masih di depan. Labrak masuk. Goreng yang depan. Selamat pagi.